banget. Tapi mudah-mudahan katanya sampai trauma pun ya tidak berkepanjangan nih Pak. Iya. Karena ya, sekarang masih trauma sampai kalau ada konser gitu lagi gimana? Ya bayangin deh gini, habis kejadian itu, aku tuh kalau ngelihat, mohon maaf ya, tidak ada bermaksud untuk ras atau apapun. Tapi kalau aku ingat muka yang pelaku, dan tiba-tiba ada orang yang aku bahasa gimana ya? Mirip-mirip kayak gitu dah, kayak India-Indiaan gitu dah. Ini bukan. Gue nggak ada bermaksud gitu ya, karena memang para si pelaku memang seperti itu, parasnya seperti itu, warga negara si Malaysia. Nah, kayak gitu-gitu, jujur, kayak di lounge itu kan tempat aman, bandara, VIP, ya VIP lah, orang aman lah. Aku tuh mau ngambil kopi, Pan. Tiba-tiba ada orang itu, aku langsung kayak annoying, aku langsung balik. Ya si trauma itulah. Ya. Sampai segitu. Ya mental kena banget itu. Iya. Tapi bentar, aku mau nanya, ini tapi belakangan kalau harus manggung gimana nih? Udah ada manggung lagi atau belum? Masih ada trauma kemarin untuk nyanyi? Ya kalau sebenarnya sih kalau untuk ke Malaysia, memang kita kemarin juga bilang kan harusnya tanggal 8 April. Kita tuh ada acara di sana. Okay. Tapi sepertinya kita di hold dulu itu. Iyalah, ya, takut banget. Seperti itu kondisinya. Iya. Jadi kita pun bukan, ya artinya kita kehilangan rezeki. Iya, okay. Kehilangan rezeki, iya, tapi kita daripada keselamatan nyawa lu. Iya, keselamatan yang lebih penting. Ya udah.